Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi saya, Teacher Rina. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 5, ukuran dan sukatan, unit 5. Tapi kita akan fokus hanya kepada panjang. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 177 hingga 179. Seperti biasa, standard kandungan 5.1. Standard pembelajaran dan di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat menukar unit ukuran panjang melibatkan milimeter dan sentimeter, sentimeter dan meter, meter dan kilometer dalam perpuluhan dan juga pecahan dengan betul dan tepat. Di sini cikgu sediakan tips tukar ukuran panjang. Ingat kembali tajuk darab 10, 100 dan 1000. Sangat penting. Kenapa kita kata kena ingat kembali? Nanti kita tengok contoh ya. Okey, sebelum itu marilah kita ingat kembali. 1 cm sama dengan ya 10 mm. Kat mana kita boleh tengok ni? Dekat pembaris kita tu ada. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau mahu boleh ingat lagi, sama panjang dengan pembaris kuning cikgu dekat sekolah tu, ingat lagi tak? Okay, 1 km sama dengan 1000 meter. Ini di sini orang gunakan jarak per jam kanan. Okey. Kita terus kepada contoh, jangan lengah lagi. Marilah kita lihat contoh yang pertama. Menukar milimeter ke sentimeter. Okay, di sini cikgu letakkan bintang merah. 1 cm sama dengan ya 10 mm. Bila sentimeter nak pergi kepada milimeter ataupun besar kepada kecil, kita dah rah. Begitu sebaliknya, kita kena bahar. Okay, baik, kita peringat pada soalan cikgu yang pertama. Ingat tadi, kita punya standard pembelajaran. Kita akan menukar bentuk perpuluhan dan juga pecahan. Jadi contoh yang pertama adalah perpuluhan. Okey. Contoh pertama adalah perpuluhan. Jadi kita tengok sini perpuluhan. Oh maaf, bergerak. Okey, perpuluhan. Soalan 9.2 cm kita nak tukarkan kepada milimeter. Jadi sentimeter kepada milimeter kita perlu darab. Darab dengan berapa? Ya, darab dengan 10. Baik, 9.2 cm. Jangan lupa titik perpuluhan. Darab dengan 10. Okey, ingat lagi tadi tips kita. Mendarab dengan 10, 100 dan 1000. Kita konsep yang sama. Ingat lagi? Ya, kita gerakkan sahaja. Tengok sifarnya. 10 ada berapa sifar? 1, betul. Jadi, kita gerakkan ke belakang daripada titik perpuluhan ya. Bergerak 1 ke belakang. Jadi, jawapannya apa? 92 milimeter. Okey, dah siap. Okey, tak nak macam ni. Okey, baik atau ya, cuba buat yang ni simbol atau ya. Okey, nak buat bentuk lazim, tak ada masalah. Okey, bentuk lazim, tak ada masalah. Kita pun baru jumpa soalan ni kan dekat tajuk masa dan waktu, betul. Okey, sifar 2 kali 1 2. 9 kali 1 9. Dekat mana tak titik perpuluhannya? Tengok ni, gerak 1, betul. Dia gerak dari belakang 1. So jawapan dia 92 mm, sama tak? Sama. So mana-mana kaedah yang murid-murid rasa senang dan serasi, dipersilakan ya. Baik, kita teruskan ke contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua masih sama milimeter kepada sentimeter, tapi kali ini soalan kita berbentuk ya pecahan. Sentimeter kepada milimeter masih sama. 1 cm, 10 mm kata kuncinya dan operasinya masih darab. Jadi kita perlu darabkan dengan 10. Okey, cikgu tulis soalannya 26. 1 per 2 darab 10. Tapi sebelum kita darab, kita nak buat apa? Ya, kita harus tukar dahulu pecahan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Kita tukar jadi pecahan tidak wajar. So, bagaimana kita nak tukar kepada pecahan tidak wajar? Okey, pecahan tak wajar tu ingat lagi ya. Atas besar, bawah dia kecil ya. Penyebut dia lebih kecil. Baik, mula-mula kita darab. Lepas tu kita tam. Mula-mula kita darab. Yang pertama, lepas tu kita tam. Jadi 26 darab dengan 2. Okey, 12. 52 tambah 1. 53. Ya, jadi 53 per 2. Per ini tidak berubah. Penyebut ini tidak berubah. Darab 10. Mari kita selesaikan. Cikgu guna teknik potong ya. Guna sifir 2. 2 darab 1. 2 darab 5. Okey. Boleh buat bentuk lazim. Tak ada masalah. 15. 5 kali 5. 25 tambah 1. 26. Jadi jawapan kita berapa? 265 milimeter. Ya, itulah yang kita cari. Dah siap.
Okey, kita pergi ke contoh yang ketiga boleh. Okey, contoh yang ketiga sentimeter dan meter. Tapi kali ini soalannya mula balik perpuluhan meter kepada sentimeter. Meter kepada sentimeter kita nak buat apa? Darab-darab dengan berapa? 100 sebab 1 meter 100 sentimeter. Jadi kita teruskan sahaja. Darab 100. Okey. Tengok 100 ada berapa titik, ada berapa sifar? 1 2. Jadi nak gerak berapa daripada titik perpuluhan? 1 2. Ya, betul. Jadi jawapannya berapa? 137 sentimeter. Dah siap. Boleh buat bentuk lazim, boleh buat bentuk gerakan. Boleh mana-mana ya. Baik, terus ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, masih menukar sentimeter dan meter. Tapi kali ini soalannya berbentuk pecahan. Tadi kita dah tengok contoh dua kan? So, jangan panik. Salin dahulu. Lepas kita nak buat apa? Ya, tukarkan kepada pecahan tak wajar. Baik, pandai. Okey, so ingat lagi. Darab dahulu. Darabkan yang pertama. Lepas tu kita buat apa? Tambah. Jadi 4 darab 1, 4, 4 tambah 3, 7 per 4 ni tidak berubah. So sekarang boleh darab tak? Darab dengan berapa? Ya, darab dengan 100. Kenapa darab dengan 100? Sebab milimeter, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Baik, kita teruskan. Okey, cikgu nak potong guna sifir. Okey, sifir 4. 4 darab 1, 4 darab berapa? 25. 4 darab berapa? 100, 25. Lepas tu kita darabkan sahaja. Ha, 25 darab 7. Cikgu betulkan sikit, nanti keliru pula kan. Okey, 25 darab 7, 35, 14, 15, 16, 17. So 175 apa? Sentimeter. Okey, tak nak buat cara ni. Kenapa? Pening. Okey, kalau tak nak cara ni, boleh buat cara panjang. Atau awak ambil darabkan 7 darab 100 per 4. So 700 per 4 sama dengan, ya, bahagi 4 sama juga sayang. Haa, boleh? Haa, so 14 baki dia 3, turunkan sifar. 7, 28 baki 2, turunkan sifar kan. So 5 dapatlah 20. Haa, so sama tak jawapan dia? Sama. So mana-mana yang murid rasa selesa dan menarik, murid-murid boleh buat ya. Yang penting jawapan dia sama. Okey, kita teruskan ke contoh seterusnya. Contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Cikgu bagi menukarkan meter kepada kilometer. Kita mulakan dengan perpuluhan juga. Okey, kilometer kepada meter. 1 kilometer, 1000 meter. Jadi kita nak darab dengan berapa? Ya, 1000 meter. Okey, kita terus sahaja. Jangan buang masa. Darab 1000. Ah, kalau darab 1000, tengok 1000 ada berapa sifar? 1, 2, 3. Jadi kita gerakkan berapa? 1, 2, 3 ke belakang. Jadi jawapan dia 42,345 apa? Meter. Dah siap. Okey? Boleh? Kalau dia tak ada titik perpuluhan, awak terus daripada belakang sahaja. Contoh ya, 42 darab 1000. Tak ada titik perpuluhan ni. Okey, daripada belakang ni ada gerak 1, 2, 3. Yang tak, yang tiada tu awak tambahkan sifar. Ataupun awak salin balik. Sebab dia tengok cermin kan ni, nampak ni tengok cermin. 42 sifar. Semua nombor kali dengan sifar dapat sifar kan? So, 1 sifar, 2 sifar, 3 sifar. Siap. Ni kalau tak ada titik perpuluhan. Sebenarnya titik perpuluhan dia dekat belakang kan? Okey, baik, ni atau ya. Ini contoh lain ya sayang ya. Baik. Okey, mari kita tengok apa yang awak kena buat. So buka buku teks muka surat 180. Anda hanya perlu buat soalan 1 dan 2, AB dan BC. Itu sahaja. Dan juga cikgu nak awak buat projek kenali diriku. Murid-murid boleh gunakan bahan-bahan yang ditunjukkan dalam sini. Ataupun murid-murid boleh menggunakan aplikasi yang kita dah belajar, membuat poster ataupun apa-apa yang ada di rumah murid-murid. Jangan membazir, okey? Dan hantar ke dalam Telegram, okey? Boleh? Okey. Baiklah, bila jumpa pantun cikgu masa dah berakhirlah PDP kita pada hari ini. PDP datang lagi, duduk rumah goyang kaki. PDP datang lagi, mari belajar suka-suki. Bye. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Salam Merdeka.